kita siapkan aja, nanti lihat ketemu tanggalnya kita kasih pelajaran. Iya aku udah sekarang masuk sasana tinju seminggu 3-4 kali aku udah latihan sekarang. Lumayan nguras waktu juga, tapi ya namanya juga preparasi untuk tinju harus benar-benar serius. Ya apapun yang dilakuin serius lah. Ketagihan juga sih, salah satu alasannya ketagihan juga untuk turun lagi. Seru, seru aja seru. Karena memang laki banget lah tinju. Kalau disuruh milih aku lebih suka apa ya? Mungkin tinju lebih capek persiapannya. Persiapannya harus benar-benar matang. Kalau bola kan kita bisa have fun sekali main, dua kali main. Tapi kalau mau tanding tinju itu kita persiapannya harus benar-benar matang seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Jaga tidur yang paling penting, jaga tidur. Terus juga ya tadi mengimbangi dengan olahraga kardio, misalkan lari. Jadi untuk jaga stamina. Karena di boxing itu perlu banget stamina kan. Kalau kan saya nggak mungkin dipukul mas. Tenang aja aman. Nggak lincah deh. Ya kan dia pendek mbak, jadi jarak dari jarak aja udah kelihatan kan. Dan dia juga nggak terlalu bisa kontrol emosi, dan kalau di tinju itu perlu emosi, perlu kontrol emosi, karena kalau kalian nggak kontrol emosi nanti stamina nya habis. Ya saya kan waktu itu kemarin menangnya bisa kontrol emosi, lawan saya emosi stamina nya habis, ya saya habisin di waktu dia pernah di ring tinju. Buru capek duluan lawannya ya. Saya sih alhamdulillah bisa kontrol emosi sih. Tentunya kalau aku menang ayah pasti bangga, ayah bangga ya aku bangga, aku membanggakan orang tua aja lah. Bunda katanya sih nanti mau nonton juga katanya. Jadi ntar mungkin ada ayah bunda deh nantinya aku tinju. Seru. Dangdut senang-senang aku. Senang dangdut. Kalau denger dangdut dikit langsung joget. Kalau ada pengen joget. Kayak tadi joget-joget mulu. Dan aku juga dengerin Pengaji Romai Rama. Macam-macam juga aku dengerin dangdut. Tadi ada disuruh nyanyi sepenggal lagunya Pengaji Romai Rama. Lagu Begadang, itu pertama kalinya aku tampil di TV nasional nyanyi lagu dangdut, itu pertama kali. Latihan berapa kali? Latihannya ya gak banyak sih, cuman karena dulu emang suka nyanyi dangdut juga, jadi sebenernya udah lumayan tahu. Jadi ya coba tadi agak apa ya, agak grogi aja sih karena pertama kalinya nyanyi dangdut di TV. Kalau nyanyi lagu-lagu pop mungkin udah biasa ya, nyanyi lagu pop, nyanyi lagu rock biasa, tapi kalau dangdut lumayan. Iya aku kebetulan semua genre musik suka sih, nggak pilih-pilih. Ya, misalkan nggak suka dangdut, nggak pilih-pilih. Dan kebetulan juga ayah mengedukasi kan, ayah kan di rumah nyetel lagu dangdut juga sering. Jadi kadang-kadang bangun pagi udah dangdutan di rumah. Ya, itu diedukasi sama ayah sih. Belum tahu. Sekarang lagi masih fokus musik sama laki-laki. Yang kita mau workshop, juga lagi syuting salah satu program TV, terus juga lagi ngurusin tim bola juga, dan lagi persiapan boxing juga, lagi tinju. Ini melawan Nicole.